ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فصلنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. قال المصنف رحمه الله والعاشر والركن العاشر دان برمنا ركن ينتقل daripada lapan rukun. Tumakninatuhu, jadi tumakninatun fihi, bertumakninah padanya, pada apa? Ayat sujudi, pada sujud. Tumakninah, kalau panggil diam badan, diam badan untuk balas sebentar, diam sekejap pada sujud, dalam sujud. Jadi tengok ulama ya bila syarat, tengok ulama ya bila rukun. Kesimpulannya mesti kena buat, tak buat semalai rasa sujud. Habis itu kata rusanya wayajibu ayyatahamala bisiqali raksihi wayajibu dan wajib ay alal musalli untuk nak sah sujud ni. Wa yajibu ay fi sihhati sujud tadi. Untuk nak sah sujud kita isyarat-isyarat dari segala rukun tadi. Orang panggil sujud satu rukun. Bagi rusmaya tak sujud tak sah maya. Tapi dalam rukun tu ada syarat yang pula. Nak sah sujud tu. Kan? Syarat dia pula. Wa yajibu dan wajib ayat tahamala oleh bahawa tahamun tekan ia, menekan ia, ia al-musalli kena tekan. Tekan apa? Tekan pada lagi tu ya tahamala ayat jabha fi al-jabhati pada dahi. Dahi kita kena menekan. Tekan lagu mana? Binti kali roksi boleh sesuai sesuai pada kata yang dah malah ini. Sesuai pada yang dah malah. Abis itu lagu mana cara mereka? Mereka tu binti kali roksi. Mereka dengan berat. Berat kepalanya dengan memberatkan kepalanya kepala bagi musalli. Kena memberatkan kepala dia. Kepala bagi musalli kena pegat. Dia tekanlah fikir bila kurang tumbuh kepala dia. Memberatkan kepala dia. Tekan tu ala. Ala tak lupa pada yang taham ala. Dia kena menekan. Menekan pada dahi dia. Ala maudhi'i sujudihi. Menekan di atas tempat sujudnya, sujud bagi al-musalli tu. Tempat sujud kita tu, kita kena tekan kepala kita, dahi kita tu kena tekan pada dahi tu. Berpegang kepala turun di atas tempat sujud kita. Apa tu dah? Tekan. Bukan ngenyeng-ngenyeng tu. Bukan orang menekan tak mau. Nak pilih kita yang ni. Tapi tekan lagi tu. Tekan tu dah mana? Dia ada sesuai dia. Dia ada sesuai dia. Behind tu. Ada sesuai. Bawah tu bawah sesuai kepada tahammul juga. Tapi orang bagi sesuai untuk tahu dah akan sesuai.
dia biar itu bukan sulit untuk menyata tahammul di dalam. Tapi ya, dia tak Allah nak tahu dah nafas jika di luar itu. Gitu kan? Wazalika tahammulu mutawar juga. Kalau panggil tahu, panggil tahu dah di tersuri kalau bagi. Bukan tersuri kan sekali. Buat umpah dah. Lagu mana kita tu? Dengan bulat kepala. Lagu mana bulat kepala tu? Haa tu. Tapi yang dikira mari, tasbih kepada tahammul juga lah. Orang panggil tasbih bagi tasbih. Ada juga kita. Tasbih di taudah. Tasbih di taudah. Nak menyatu. Nak terai lagi. Lagu mana terkir di bulat kepala tu. Rupa dia macam mana rupa dia. Wadalika tahammulu musawwaru. Dan bermula di makian itu menekan kepala. Menekan dahi kita. Ibarat kepala turun tu. Musawwar dibuat rupa akan dia ini. Di hari itu. Dengan sekira-kira. Dengan sekira-kira. Lau furidha tahtahu hashishu. Jikalau. Pertun kedai. Jikalau. Furidha tahtahu. Jikalau diperdukan, diperdukan, diagokkan, diagok-agok, diandalikan, tahtahu di bawahnya, di bawah mau bilik sujudi. Diperdukan di bawahnya, di bawah bagi tempat sujud tadi kan? Diperduk, hasyishun, naifat yang beribad. Di perpu takdir akan ada hasyid, wujud hasyid. Di perpu kan ada hasyid, hasyid ni rumput yang kering. Hasyid ni rumput kering. Ada. Perpu kata ada rumput kering di bawah tempat tidur. Bukan suruh waktu ni, bukan suruh ambil rumput di rumah. Takdir kata ni, kita buat kita buat-buat sendiri lah. Dengan tu kira-kira kalau dipadu di bawah tempat sujud tu akan wujudnya hasyid. Al-Qutnun atau pada hasyid tu. Atau, tak mudah lagi. Atau dipadu di atas nyok atau mau dikibudik tu. Dipadu kata Qutnun, wujud Qutnin. Ada Qutnun, ada kapas. Padu takdir kata kita rumpuh kapas di bawah tempat sujud kita. Atau kita ada rumpuh yang kering di bawah tempat sujud kita. Di bawah tempat sujud tu. Padu takdir. Nak hasil kata kita tekan tak kita tengok. Kalau kita padu kata ada kapas di bawah tempat tu. Langkabata jawab. Jawab. Nasayu. Terbekas ia ia hasil autonomen. Ah, terbekas itu cepat, cepat. Tercepat ia. Cepat. Dapat cepat lagi cepat. Cepat turun. Dengan cepat kita fikir. Berarti kita fikir dah tu. Fikir. Berarti dia tak kena nanti fikir dulu lah. Karena kan. Kita rasa dia kapas dia tu benda ni benda orang timbul dia akan dia akan jadi terpepat mudah dia tak mada kereta itu tak dan jadi bapa tepul tak mada dia kena fikir tu fikir tu dengan fikir tu kalau diperdu di bawahnya ada masjid atau ada kubur langkah basah dari dia. Silang kabar tak indah tak kaya ira tu. Terkepat kira dan tak kaya tu. Terbuka kira dan terkepat kira. Tingkat kaya.
Lepas tu dia kata wan muradu, dan bermula yang dikehadapi al-muradu bikau ini di langkah besar tu. Murad dengan kata terbekas, terkepat pulen, rumpuk ataupun kapah saat itu. Kepat itu mana? Ay langkah bersama yang dikehadapi. Nah, secara terkepat dan terbekas oleh barang yang mengiring ia, ia barang yang bahasamu mengiring akan dahinya lagi bagi seorang. Ha, ini dahi. Dahi. Barang yang mengiringkan dahi berkepat. Tengah-tengah. Kalau kalau kita kata kita buka kapak, kapak hujung kapak dengan bahir, kan? Bukan kapak semua tu, ada kapak topoh, bawah dia tak kepat, dia kepat atas je. Kiloma jadi jabah tadi. Hal kat lemah tu ni dari bayar, daripada dimakai itu. Bahir yang mengeri jadi, daripada dimakai itu, dari kat mazbur, minal hasyif aw putni. Daripada hasyif aw min putni. Ah, habis itu urusan terbekas itu pada huruf, pada huruf, huruf kebiasaan dan sekitar waktu bekas sifat tunung. Apa dah? Bukan sifat lah, kalau dia sifat sifat langkah sebunyi dapat juga sekitar dah. Sifat sok mengirimkan dari wa illa, dan jika tidak dia lagi wa illa, wa illa nakun zalik, dan jika kami tidak berkata begitu, kalau aku tak kata ni wa illa nakun zalika, zalika apa? Zalika intibasa ma jadi jabhatahu. Aku tak kata intibas terbekas dan terkepat bahaya yang mengiringkan dahi. Dan aku tak tafsir lagu tu. Aku tak tahu yang murah lagu tu. Kata-kata ilam nak berzalikan-zalikan murah, tak apa. Kalau kami tidak kata begitu, bah, jadi pala dia sihur. Maka tidak sah ia, ia kau pulang jabatan. Tak ada soh lah kata yang ingat bahasa sahaja, tak ada soh. Sebab apa? Tak ada soh. Li'annahu maklumun. Tak ada kata itu. Balai itu li'annahu. Kenapa wasonya? Jangan disyak. Maklumun annahu. Dimaklumkan bahawa wasonya. Ini ada yang disyak tak? Dimaklumkan bahawa soalnya lau kana baina yadaihi, jikalau ada antara dua tangannya, dua tangan bagi al-musalli, ada antara dua tangan dia masalah, ada masalah, ada gapo idul idul tangan baina dukho bacanan pedang, jikalau ada lagi idul apa idul satu bunyi minal kutni daripada kapah, satu bunyi satu kalung daripada kapah, ada kapah bunyi bukan kalung bunyi, apakah bukan satu bukan tak jambi, kita kata kapah jambi masalah, kapah masalah ada antara tangannya, antara dua tangan. La yumkinu kibati jami'i. Nasya yang tidak mungkin unit terbekas sekaliannya, sekalian idlin minal kutni. Kena bekas semua. Tak ada yang cepat lakon, tentu tidak mungkin. Nampaklah? Tak akan mungkin tercepat dan terbekas semuanya. Nampak?
tak mungkin tu bimujar rodi wajati rodi. Tak mungkin dengan semata-mata dihantarkan kepada. Semata-mata letak kepala tu, tak mungkin. Sejambil kapas tu, nak ketat dia. Wa in tahamala alai. Dan sekalipun, jika tekan dia seorang atasnya, atas idri minal kubni. Sekalipun dia sekalian tubuh pun, dia tak cepat hampir. Kalau itu murah dengan tercepat, ini tercepat kawasan yang mengiringikan dari itu je. Kawasan itu jadi buka tubuhnya. Nampak tak kan? Buka semua. Takut dia pakai batal semua. Kasih ni pergi. Wow, kalau dia tak puas dia kata, lebih-lebih kampanye Sarawak. Kapas mustahil dia panggil saya sekali. Kalau tak cepat lagi, dia bawa rendah lagi. Wah, itu dia. Sekali. Hangit pada. Hangit lagi. Dia. Dari itu maksudnya Pak Sultan Zainab, Zainab. Maka anda jaga olehmu. Bagi yang bagi kau dibilang kabar saya kuat itu indah Ali Sabra Maliti ala Muhammad Ali Asyik Ali Sabra Maliti di atas penyihaya Jatuh Musallat Rahimahullah. Kalau begitu, bila kita kata ada kapal itu kepat juga Betul. Tak bawa jatuh, tetapi tujuh. Dia bukan masalah dah, kita tujuh di sekian sikit dia. Tapi bukan kita keluar dari itu, dia pasti tak dikatakan ni. Kita rasa. Kata-kata ni, suasa tersikir dulu. Wadzaharok. Dia kata. Terkepat dan terbekah dia. Wadzaharok asaruhu. Dan nyata atau kepada ikabatan ada dan nyata lah oleh asaru nyata oleh kesan baginya nyata kesan baginya bagi al-ikibat yang kami satu wajah mudahnya rojok kepada al-ikibat yang dipahami daripada Ingka Basah. Orang panggil rojok kepada masjid bagi Ingka Basah. Nyato oleh kesan baginya bagi apa? Bagi tempat ni. Bagi Alim Kibar tu. Nyato lah oleh kesan tercepat tadi. Terbukan tadi. Nyato tergerak. Bi Yadin. Bi di mana lah ya? Nyato bagi tangan keseh bagi kepat tadi tu dia nyato bagi tangan kita jadi rasa oleh kita rasa kata kepat dah bila nyato tu kait pada zahra lau puridat tahta bunda jika lau diperdukan dia akan jadun. Fardu kata ada langit. Di fardu tahta zalika dibawa di makian itu. Zalika al-futni. Al-mas'ud minal futni awil hashishi. Itulah. Zalika al-mas'ud minal futni awil hashishi. Rasa mari takdir. Maksudnya masalah. Kalau kita, hari tadi kita kata ambil kapal di top di tempat tu. Maksudnya kita setuju atas ini ikut baik bagi yang kawan saya lah tepuk. Ataupun kalau kita perlu takdir kata kita pergi kapal di ambil kapal di tempat tanah ini. Lagi tu. Perlu kata tangan tu duduk di bawah bagi kapal tu masa dia. Kalau kita setuju atas itu. Nyato kesek bekas. Nyato oleh kesan bagi kepek pun bagi tangi. Jadi rasa oleh kita kata tubung dah. Bukan tu tengok. Dah. Yang kita sendiri, yang kita kesek tu, kita rasa. Bagi tangi kita kata, kapal yang masuk kita. Kapal yang masuk tu.
Dia zahir nyata terbekah turun cepat turun tu. Rasa mari. Dia canggih dia rasa. Bukan turun dengan kapal pula. Dia kena rasa. Ihsan dalam yang lain. Ihsan. Itu pada. Untuk kita tak tahu fikir lah terhadap apa dah terkir ke dalam rasa. Berarti kalau kita ambil ke dalam robot pun dia tak rasa. Dia tangan dia tak rasa kata. Sebab tu boleh. Dia rasa dia tangan. Dia kapal dia dua ke kan. Dia tak kena. Kita kalau kita tak tahu dah kita tak tangan kita dia ni. Dia punya rasa dia kata dia ni. Itu makna ya. Boleh. Itu makna. Lalu turi tetap tak dari. Tuhan. Habis itu. Dia kata, Aizohara kisah. Kisah ni rasa. Majikan. Mungkin aku kena tengok buku kepek tu tak. Bukan orang tengok cik. Tengok tu bukan tangan ada. Tak. Bukan itu rasa di tangan. Kita. Kata kepek tu dulu mudah baik. Itu kapal tu eh. Kalau pandu tak boleh kata ada kapal di bawah. Habis. Wajib jibu alifah. Dan wajib. Yang alam usadli. Wajib di atas awal usmaya itu alifah juga. Wajib juga. Kama yajibu alaihi tahamul rohki. Kama yajibu alaihi tahamul rohki. Seperti wajib atasnya menekan kepala dia tadi. Seperti wajib kena menekan. Wajib juga hal ini. Satu juga. Syarat naqsahkan tujuh ini. Wajib juga. Ayyarfa'a asafilahu. Wajib boleh bahawa. Angkat ia. Mengangkat ia. Ia musalli seorang itu. Mengangkat asafilahu. Segala bahagian atas dia. Segala bahagian atas baginya bahagian musalli itu. Bahagian atas dia semua. Asaf bahagian bukit. Asaf segala segalian. Segala bahagian bawah. Bukit atas. Atas itu aliyah. Segala bahagian bawah. Segala pihak bawah. Dia tu kena angkat. Kena tertinggi. Kena angkat segala bagian kecek pula punggung dia. Asal silamu punggungnya. Dia kata dia kata asal silamu ayat tidak tahu. Artinya punggungnya. Punggung bagi seorang. Wa ma'aulaha dan balik yang kelilingnya keliling bagi Azizah. Keliling punggung tu apa dia? Bawah, tepi-tepi, punggung. Haa, betul tak? Itu keliling punggung. Lepas tu apa lagi? Bingung kita. Tentunya kita harus dekat-dekat dengan punggung. Ialah untuk penyemak barang yang keliling. Maka kena tinggi angkat waktu. Mengangkatkan bahagian atas bahagian bawah. Angkat ala a'alihi. Atau ke alak-alak kepada yang faham. Dia angkatkan segala bahagian bawahnya tu. Angkat di atas segala bahagian atas. Baginya bagian musalli itu kena lip apa nama bagian bawah tu kena lebih tinggi lebih daripada bagian atas. Maksud dengan bagian atas itu apa tadi? Dalam yang bayat dia kata wa qawluhu ala a'alihi a'alihi gitu. A'alihi dan dia juga dia terok. Bukan terok juga dia sahaja. Ada berazabila yang patah yang ringin. Dia salam. Pada hati orang pun tahan dia untuk belakang. Semua tu menegak tanwin. Tak menegak tanwin dah sekarang. Kerana kita apa? Maka kata dia angkat lebih di atas bahagian atas. Apa makna a'aliyah? Wahiyah dan iaitu a'aliyuhu tu. Iaitu bahagian atas dia tu ialah rasuhu. Kepalanya, kepala bagi musa ni. Kepala kita ni
penduduk bawah, punggung penduduk atas pada kepala. Yang lebih sama, penduduk lebih tinggi, lebih daripada kepala. Wa mankibahu, ini maksudnya bagi atas juga. Dan dua bahu, baginya bagi musalli, bahu kita ni maksudnya adalah bagian atas. Wa yadahu, oh, dan dua tangan baginya, bagi musalli. Tiga tempat ni maksudnya aliyah. Kenapa tak? Fal yadani minal a'ali. Maka bermula dua tangan itu adalah ia semua daripada bahagian atas dia. Ha, dia masuk gila dia bagi atas kat lama. Bagi atas pun warna tangan kita tu sama punung dah kalau kita view tu. Ha, tu. Maka masuk dalam murah bagi atas dia. Ha, dalam masalah sujud, punung kita kena lebih tinggi lebih daripada kepala, bahu dan tangan. Apa tu dia? Itu jenis Kama fi Kicin Ali Syabrah Malisi. Dia ada rahsia dia tu. Wahada dan bermula ini ini mana? Ar-Rabbu ni Rabbul Asafil Alat A'ali ni. Wahada dan bermula ini, ini Rabbul Asafil Alat A'ali. Angkat bagian bawah lebih daripada bagian atas ni. Orang panggil apa? Kuwa iaitu, iaitu hala ni Al-Mustamma bitangkis. Orang panggil dinamakan dia dengan tangkis. Tangkis ni tunduk gitu lah. Tunduk kepala juga. Tu. Tanihnya, tanihnya. Nak tanihnya, tak ada tanih lagi. Tanihnya dia tubuh betul juga lah. Dia nak tanih dah tu. Tangkis tu ni mana tu juga. Tangkis tu maknanya tunduk kepala kategori. Bahasa Melayu panggil gapoh tu. Sujud tu orang begitu. Nak pergi ke Tilangka dah. Bagaimana ni? Kenapa? Begitu? Tanya tak pergi, tak nak tanya lagi. Tak nak pergi orang gali tu. Orang gali tu. Tanya tu pergi semua tak tadinya tu kepala di atas, kaki kepala kaki di atas, kepala di bawah. Sebenarnya orang yang kata, kita begitu ke bawah. Sumpur, ha, boleh kata juga. Tapi sumpur ni, dia, dia tak mesti kena buka tu. Ada benda yang tak begitu tu sumpur lah. Tu. Kan? Saya rapat lo rapat. Muka rapat tanah. Sumpur merah begitu. Tersungkur ke apa ni? Dia umum. Tu tangki ni tu tunduk kepala juga. Tu makna tunduk kepala juga ni. Tunduk kepala rapat kanan. Tu tangki namanya. Dia rasa arah. Maka dia kata, Qala Muhammad Ramli. Dia kata, Lawin akasa. Dan jikalau terbalik ia. Terbalik ia. Terangkat ia. Ia mana? Ia rukun asafi alat a'ali. Terangkat. Terbalik. Lalu mana terbalik? Bi'an sesuai berarti angkatan. Bi'an yarfa'an aliyahu ala asafihi. Ini akan tak terbalik dengan bawah yarfa'a bi'ay yarfa'a aliyahu, yang mengangkatkan bagi atas dia apa le atas dia tak apa kepala dia, bahu dia, tangan dia tu tak tak. Angkat tu ala asabi di atas bagi apa? Maknanya sujud tu gitu. Tempat tu tinggi. Tempat yang dibangun gitu. Bangun dua kata sujud ni. Maka kepala di atas lah. Punggung di bawah. Terangkat. Tak tinggi dia duduk gitu. Tapi dia buat ni. Autasawa. Atau bersamaan dia. Ia rukul asafin. Tak tinggi. Sama. Jadi bi'an
nak katanya tasawuf. Ayat tasawuf, tasawuf, bainal asafir wal aali, bersamaan kiyo arrokung angkat, bersama antara bagian bawah dan bagian atas. Jadi sama, sama tinggi, sama tinggi. Lagu mana sama tinggi? Baru jawab lam yujzi'hu. Nascaya tidak memadu iyo. Iyo mana? Iyo iyo madu kip minat inti'as in'ikas ambil mesya bagi in'akasa. Nascaya tidak memadu ila dia. Ia terbalik tadi. In'akasa jen'ak itu in'ikas tidak memada oleh ia di hati kisah awet tasawi. Tak memada lah terbalik atau bersama eh tu. Tak memada ku akan diakatan musalli. Tak memada. Maknanya tak lupa. Dia kena lebih tinggi punggungnya daripada kepala, tangan dan mahu. Misalnya dia kata, saya nak misal sikit bagi tasawi lagi mana. Kama lau akabba hari ini. Seperti dia kata, seperti mamat dariyah lau zaidah. Seperti tersungkur ia. Ini sungkur ni. Sungkur ia menegak ia. Ala wajihi di atas mukanya, muka bagi musalli. Wamat dari jelaih dan menghulur ia. Artinya memanjang ia dan menghulur ia. Ia musalli. Di jelaih akan dua kakinya. Kaki bagi musalli. Jadi hulur kaki itu. Maka terpita merah gitu. Lepas tu tunggu. Maka terpita lah dia. Ada wak eh. Ada wak. Jadi punggung tu nama mungkin berlipat kaki lah. Kaki helor je. Maka waktu tidak tak so. Sebab tu dalam jujizi ilah pada dalam diadami ismi tuju di kerana kejadaan dinamakan tuju. Tak dinamakan tuju. Tak panggil tuju berlaku. Tu. Tapi dia kata na'am sungguh. Na'am jo. Kita terok pada dalam dijeli. Sungguh pun tidak sah begitu. Tapi ada masalahnya. Lauka nabihi illa tu la yukminuhu sujud ma'aha illa kazali ajza'ahu. Kalau sakit ke mana-mana tak sah lah. Tak. Misalnya sakit di, kalau kita sujud di kaki, apa nama tempat kita pun sungguh tidur merak itu barulah kita boleh sujud. Tu ada ilat, ada sakit di pohon, di mana tempat yang kalau kita pergi tu tak boleh. Kenapa tu begitu ya? Begitu. Kalau semua begitu, sakit. Tu. Pok tu tak pok, tu kata. Pok tu memang ada. Kalau tak boleh kata, tak mungkin lah. Nak buat sujud atau lupa ni dengan sebab sakit. Tak ada kualiti tu. Untuk kita berusaha ni. Ia pun juga kita sehat. Kita sehat juga. Habis itu. Maka kata dia lagi. Wa yajibu aiban ayyan fa'ata filahu a'alihi. Wa ayyan do'an. Atau pada ayyan fa'an. Dan wajib juga. Wajib juga atas kita. Selain daripada kita lekaikan kepala kita dahi kita. Dan juga ini punggung daripada kepala. Wajib ayat doa yadaihi. Bahawa meletak ia, ia al-musalli, meletak menghantar. Yadaihi akan dua tangan baginya, bagi al-musalli itu. Ia letak dua tangan dia. Letak dua tangan dia. Meletak dua tangan dia. Minum berat di atas. Imam
Fizalika Rasul Al-Rafi'i Al-Qa'idi di Anabu La Yajibu Wa Tukul Ghairi Jabhati. Imam Rafi'i kata, tak ada wajib tak boleh. Mereka kena tak dahi so ya wajib. Bagi sujud ni, kena tak dahi satu je. Lain daripada tu tak wajib tak boleh. Tak letak tu tak boleh. Tak tak cukup tak boleh. Sebab yang pentingnya, bidang diri ya tak boleh. Tu, Imam Rafi'i kata. Atau pendapat ini nak berat pendapat Imam Rafi'i. Ini sama ni. Kau kata kena tak jadi orang kata ni. Imam Rafi'i tu dia tidak penting. Maka kata dia, letak akan dua tangan bagi. Dua tangan bagi musalli. Apa murah dengan jadai? Ai batnahuma tafti jadaihi. Arti letak akan perut. Perut bagi kedua-dua bagi jadaihi. Perut bagi dua tangan. Perut tangan. Perut bagi dua tangan. Tu bagi jari tu dia perut pertama. Untuk jari dia bagi. Sawa'un al-athabi'a wa rahata. Takmim pada batna. Sawa'un jadi sawa'un kana batnuhuma tu. Sama saja adalah perut bagi tangan tu ialah al-athabi'a segala perut-perut jari. Tak kira perut jari juga apa. Warrohata dan perut bagi roha. Roha ni maknanya papai, tapok. Tapok tangan. Roha. Itu yang kita pilih. Ini atobat. Papan tapok tangan tu. Itu roha. Tak kira with the pole. Turut dia tu with the pole dengan tempat tu. Dia dah satu juzud je lah yang kena datang. Maka ditutupkan tempat sujud. Duna zuhrihima. Duna duna wajati zuhrihima. Dia ditakut pada apa dia. Dia buat ayat dari dia. Jadi bakal nak kemana itu. Tidak. Jadi tidak wajati zuhrihima. Tidak letak akan belakang bagi kedua. Belakang bagi kedua tangan. Bukan letak belakang itu. Dia kena peluk dia. Peluklah depan. Peluk. Peluk jari. Aduh. Waruku til asolat. Atau pada rumah. Dan segala hujung-hujung bagi jari. Hujung jari dia tadi. Tak tahu. Hujung tu tak tahu. Tak bawalah stop sujud. Aku nak dobit lagi mana. Itu dia wadobit zalika. Dan bermula dobit sertaan bagi di market itu. Zalika zalika batnil yadaini. Perut dua tangan itu dobitnya begini. Ialah ma yang kudu masuhu al-farjah. Ialah barang juzuk yang membatalkan oleh menyentuh nyoma tu. Menyentuh al-farjah akan parah. Bila judul tu ditepuh parah, jadi batal al-mayat. Bagai yang membatalah. Jadi al-mudu'ah. Membatalkan dulu. Membatal oleh menyentuhkan oleh nyoma. Oleh parah tu. Menyentuh akan parah. Bila judul tu ditepuh parah, batal al-mayat. Hakim apa tu? Kita nak kita lepak al-mayat. Kalau kita tepuh barang kita, air maya jatuh. Batak air maya. Kira pedangan, mana kita lewat tau. Dengarlah. Kita tepuh, petuk barang ni. Kawasan hok lago, rapat tu. Kita tekan sikit. Kawasan hok lago, rapat tu, rapat tu lepas ni masuk lepas sini. Ha ni. Pasti kawasan ni tak jadi tak mana. Tapi. Ya. Kawan segana hok kita tepuk zakar kita tu pasal ismaya. Ha maka nak tepuk kawan sesi pas ni tak apa mana. Ha dia dok pi hok tu pi. Bab ni dia dok pi. Tu lepas dengan bab tu. Gama apa lahu si min tetap
seperti barang yang telah berkatakan dia oleh Ibnu Qasim wa Qasibi. Ibnu Qasim al-Abbadi, al-Abbadi. Wa muradu, dan bermula murad. Al-muradu biwadati jadai. Biwadati jadai. Dan bermula murad, murad ulama dengan letak dua tangan. Kira ke mana? Ia bermakna dua tangan. Ialah khabar. Wadda'uhuma ialah muhadzarkan atau meletakkan akan kedua-dua, akan al-yadari. Kita letakkan dua tangan kita dari peluk dia tu. Wa ma ba'dahuma atau pada huma. Dan meletakkan akan bahaya yang kemudian daripada kedua-dua, daripada al-yadari. Gapo ni ma ba'dahuma ai bila rukbata ini wal qadama ini lagi akan datang. Kita letakkan dua tangan dan kami meletak pada tu. Jadi minar rukbata ini dua lutut wal qadama ini dan dua tapak kaki. Kita kena letakkan dua tangan dan dua lutut dan dua tapak kaki kita tu meletak di ahlin wahidin. Pada ketika yang sama, ketika yang sama, ketika waktu tu lah orang ahli di waktu wahid, pada waktu yang tu lah, waktu tu lah. Kena letakkan di dalam masa yang sama. Wadahu ma'al jabhati tertodahi. Jadi kalau letak suku-suku waktu akak dulu kau letak waktu dia tak tahu tu. Kalau dalam masa etibar sujud juga cuma nina tu, kena tujuh anggota tu berkali, berkali, kali dengan dahi, tetap dengan dahi. Bukan kata sujud dulu, Allah, Allah, tubuh belakang dah dahi lagi. Ataupun dari tangan tak lagi. Allah, 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 Allah. Ya benar lemah atau semua ini tu cukup hujung tu berkali di anwar ma'anjakan. Tapi yang kata wazalika tu fitnah yang harusin wazalika muradu. Dan tu semua lima kaitu muradu tabitun fima pada barang yang dohir dia barang. Ini kaitu lagu ni secara kata pendapat dari sisi pendapat dia ni. Berkenakan daripada perkataan Abu Syafi'ah, pendapat ulama, pendapat imam. Yang perlu kita memahami pendapat Syarah dia tu. Dia bahas pendapat dia. Apa dia kata? Hatta lahu wa ba'ahuna summa rahma alaihi. Maka tak berat pada Al-Murad. Hatta ini maka lau wada'ahuma jikalau letak dia musalli huma akan kedua-dua akan al-yadain letak dua tangan dulu. Allahu Akbar, dia letak dua tangan summa wada'ahuma kemudian angkat dia musalli huma akan kedua-dua akan al-yadain lepas dia angkat tangan dia summa kemudian lepas pada angkat tangan tu wada'an jabhata letak dia musalli akan dahi. Bapak tak lagi lepas dia. Nampak kan? Tak lagi tu. Lepas tu, tak lagi angkat tangan, tapi tak lagi. Aku cukup dia buat macam ni. Cukup dah ada kira ni dia kata. Tak lagi tu. Aku angkat tak? Atau kepada wakil. Ataupun mengakas dia, membalik dia. Berbalik dia. Dia bisa jadi tu. Lagi ke mana? Akas lagi ke mana? Aibian, bian ke apa? Bi an wada'a al-jabhata. Bi an wada'a al-jabhata. Summa rafa'aha. Summa wada'a al-jadaini. Akan lagi tu. Apa kan? Bi an wada'a al-jabhata. Dia letak dah ni dulu. Summa rafa'ah kemudian angkat ia akan nyu akan dahi angkat dahi
Amin tak boleh. Summa wadara al-yadain. Kemudian dia letak dia kedua tangan. Ini akan menimpali otak ni. Lam yakfit. Jawab lau nadaya tidak memadu ia. Ia al-mazkur tadi. Minal wadai tadi tu. Awi maksi tadi tu. Al-mazkur. Al-mazkur tu lah kan? Al-mazkur min wadihima ila kiri yang dia. Tidak memadu wak lagi tu. Lam yakfit air. Al-Musalli akan seorang Musalli tak memadu semaya dia tak stop sudah tak stop balik itu tak cukup-cukup ataupun tak belah-belah tangan jang dulu sakit ini sakit ringan sikit Allah sebab belah itu jang tapi habis ini macam tak cukup-cukup. Tak ya, dia kena sekali bangun. Ada pun, tak boleh. Allah, apa kau tak boleh? Belajar nak tidur bangun. Maka tak stop. Ini tujuh anggota kena sekali. Sebab kau tidak memadai ilat pada dalam nyepi adalah kerana kau bersonyo. Kerana bahawasanya al-yadai li'anna al-mazkurah min al-yadaini wal-rukbataini wal-qadamain. Kerana bahawasanya itu yang tersebut daripada dua tangan dan dua lutut dan dua tapak kaki itu waktu itu akbarun tabi'atun rijal hati. Ialah anggota-anggota yang mengikut dia akan dahi. Dahi kena mari dulu. Dahi kena mari dulu. Kalau tak dahi di belakang, tak lama mari dulu, lepas tu kokoh, turut dengan dahi, tak kokoh. Dia kena mari sekali. Sekali kena. Dalam masa kira tu maknina tu, tujuh anggota tu kena bertamu. Eh, tujuh anggota tu kena ada dasar di tempat sujud dia. Tu. Maknanya kalau dahi tak ada lagi, kau lain aktifan. Kau lain aktifan. Dahi pun ada. Bila dahi ada, sama lagi lah. Kami kaki apa semua ada dah tu. Sebab tu ada lah. Kalau tak ada lagi, tak ada lagi tu. Ni kita angkat dahi ke kotak tangan. Bila tak ada. Ya. Dia kena bersama kertas dahi kita. Kita buat tu lah. Tapi ni takut-takut lagi. Waktu kata mungkin dia tak lagi waktu kata oh ini yang ada habis itu cuma dia kata letak dua tangan dia waruk bata ini dan atau pada jadar dan meletak akan meletak dia akan dua lututnya dua lutut bagi al-musalli tadi dua lutut dia kena meletak letak dua lutut. Lutut kena letak di tempat sujud. Dua lutut kena letak. Dan saya kata kau ibu waduk batai itu wayusan menutup terhubungan dan disunatkan menutup akan kedua-dua akan anruf batai sunat kita tutup dua lutut. Katuk tudung dua lutut tapi itu kena sunat. Kalau itu kena yang ini. Disunat lirrajuli wal amati. Disunat bagi lelaki dan sahaya perempuan. Sahaya perempuan dia orang jumpa dengan lelaki-lelaki. Dalam semaya orang dia sama. Dia itulah ma'abainan surah warubah. Jelas antara putak dan lutut. Wajib rawungkan semua dan dimakruhkan membuka kedua-dua membuka dua-dua lutut tadi makruh kita buka. Intaha Rahman Imam Rahman Syekh Rahman. Ini kalau satu orang kita dibuat ada kena dia cakap menyusui Syekh Rahman ini nama mu lekat dia tak buka. Itu macam mana kita nama lekat dia ke kolom wapu saya tak tahu. Roman itu, ada apa lagi satu dia saya dapat kita Roman.
tak ada penunggu eh. Tak ada penunggu eh. Dengan baru, tak ada penunggu secara orang yang sanggir. Maka dia kata, lakin. Sungguh pun makruh buka. Lakin tetapi, mahallu dhalika. Bermula tempat bagi kematian itu. Di kematian mana? Di kematian, di kematian itu. Tempat bagi kematian itu, di kematian itu disunat menutup. Dhalika sanli satrihiman. Sanli satrihiman. Kita kata sunat. Katuk lutut kita sunat yang tunjuk lutut tu. Buka tak apa tapi makruh. Hak kata sunat tempat yang gini. Tempat kata sunat tu. Apa? Kabilun sahabitun. Fi ghairil jubil ladhi la yasimul satrul awratu illabi. Pada juduk yang lain daripada juduk yang tidak sempurna boleh menuntut orang malaikat dengan dia, dengan Allah ni, dengan juduk tadi. Ini lah. Dia gini. Lutut kita dia bukan orang. Lutut dia bukan orang. Kau pun tak ada orang yang lutut orang. Lutut untuk orang. Orang itu balik antara perusahaan lutut. Tapi dari keadaan itu, lagi kena lutut juga. Dia lutut di Allah di sini. Kawasan lutut tepi. Kenapa ya? Karena kalau itu tak, kalau saya tak kata lutut ni, tak sempurna kata orang ibu poin tu, apa pun itu juga. Kalau kita bagi semua, lalu semua, ya, wajib tutup. Semua lagi tak wajib. Wajib kata semua masa tu, sebab kalau kita buka waktu, tak tutup waktu, tak sempurna kata antara. Supaya jangan lebih susah. Susah ada kata juga. Kata susah. Maka tak ada kita, dia kenapa itu? Maka pusat ni oleh pagi masuk dalam. Walaupun bukit orang, tapi kena tutup dia. Kerana tak sepenuh kata orang malaikat dengan dia. Maka boleh kena kata itu. Apa tu dah? Kali itu tempat kok kata sunat tu. Pada itu jauh lahir daripada ni. Saya kata, kalau kita pakai kain. Pakai luar kok kita kejadian. Luar kok. Apa ni luar pun? Ada luar bola dan macam-macam. Jangan pakai luar tu. Kalau keluar dalam, jangan pakai luar anak dah. Itu ada luar pik dan luar pik dalam. Luar pik tu anak pula. Luar pik dia tu, pada mana? Pada tujuh-tujuh surat, surat itu. Tak ada. Haa, tujuh surat. Bapa lek bawah tu ada nak pok ni. Nampak? Lek atas tu katuk birang. Maka soh raya. Kalau sudah tutup orang dah. Tapi ada satu makhluk musuh Allah ni. Kita tutup juga. Itu dia kita sujud tadi tu. Kadang-kadang dia sujud dia nampak kan. Dia nampak. Kalau kita sujud, kain kita ni. Kalau kita bakar kain. Bakar kain tak ada rakyat ni. Kami pun ada kain. Boleh kena nampak kan. Bila tengok dia nampak di kok ini. Sunat kata orang ni. Ada kok atas. Kok wajib kena kata dia lagi. Kalau buka tu atas. Dia kata. Tiba rizut illa jila yaitu muntatul awrat illa bin. Yuzu dia tidak sempurna menuntut orang. Yang sempurna boleh menuntut orang malaikat dengan dia dengan Yuzu. Amma huwa. Adapun bermula ia. Ia al-jukul ladhi la yatimus satru illa bihani. Adapun Yuzu tu. Fayuhramu kasfuhu. Maka diharamkan membukanya. Membuka al-jukul ladhi dalika jukul. Yuzu tu haram buka. Bukan makro-makro dah.
tu hok kata makro buka ni juzuk mana? Juzuk hok lain daripada juzuk hok tadi kita tuntuk wajib tuntuk ketika ketika kata orang jadi ya. Wasal itu lebih solat maka batal dengan dia ayatkan sedikit. Maka batal dengan sebab membukanya tu atau solat tulis semai. Tato itu lebih dikasih sedikit. Maka hak batal dengan sebab membuka dulu tu tulis semai ya kita. Tapi kita pada lekat untuk orang kalau ingat. Jadi no asal masuk juga tu. Jadi dia kata. Wajib kita kena tutup akan dua lutut kita kena letak dua lutut tadi dua lutut kena letak apaan tuan-tuan lain tak kena tepuh dengan ingatan tak kena tepuh dengan tepuh itu mereka dah ni ya tapi syarat letak belakang tangan yang letak kalau kita pakai sarutan ni tak oh. Tapi letak kaki kita pakai suting itu mutlak tak masalah tapi dah tidak dipakai talus dah tidak mukul lain pada tu tak kena mukul tak mesti kena membaca roh bertentuk pak bertentunya dah dibaca lain pada tu kena letak je letak kena letak di tempat ini dan kita pakai kucing pakai talus kami besok ni masa video ni dia dah tidak pakai pakai topi itu topi itu kan topi itu buku dan polisian dan TV itu tak lagi tu kita kita kata dan anda pun tapi syarat kita tetap yang ini waktu waktu zaman waktu zaman ini dan dua tapak kakinya atau pada dia dari ini dan dia wajib meletak akan dua tapak kaki dia bagi musalli tadi murad dengan dua tapak kaki itu dah ai butuna asabi'ihima arti letak akan perut di dalam perut bagi jari-jari jari kedua-dua jari bagi padamu ini dua tapak hok syarat meletaknya duduk jari bagi dua tapak kaki kena hok belakang tak belakang tak ada kepala dia duduk di padam kita tapak kaki nak jadi duduk jari kena letak letak belakang kan ya walau juz'an walau kana batnu asabi'ihima walau kana al-batnu dan jika adalah sudut tu sudut jari tu juz'an ialah satu juzuk saja min isbi'il wahidati daripada daripada jari yang satu tak apa dah hangka jari yang satu tu min kulli rijlin
daripada tiap-tiap kaki, sebelah kaki kita. Ya kaki kita, sebelah-belah. Apa dia kan? Lepas tu, ni. Ambil so, ya, putem yang ni dia, daripada kaki dia ni. Lepas tu, ambil putem ni, tutup, putem. Pak lain tu kita. Ni pun sebab dia juga. So, apa yang ni dia? Lepas tu, ambil putem ni. Cuma ada lah. Nampak gambar tu kan? Atau tu jari dia sini. Ikutlah. Gambar tu kan? Itu dulu lah. Yang esok gini betul ni tak boleh? Tak boleh betul. Apa kau dia aktif keluar kaki? Yang betul ni tak boleh kena kerja uji tubuh dia punya. Tetap sini. Walaupun tu pun jari apa lah. Bagi tiap-tiap keluar kaki tu. Kena ada rambut dia ni. Putar kena pipi. Jadi putar kena pipi. Duduk jari dia tu dah tepung dengan tetap sini. Walau juz'an wajib. Walau juz'an min tisbi'in wahidah. Ni kulir dia. Kama qarrarahul Asmawi. Seperti barai dalam menentang akal oleh Imam Asmawi. Wa misluhu. Wa misluhu qadamaihi. Ada. Pemisluhu minggu kau ini kodamaihi wapadamaihi. Dan kumpamani juga, kumpamani juga, yukalu dikatakan fil jadi pada tangan tadi. Haa, di tadi. Pas dua tangan tu, mana letak belakang-letak dah. Satu juta tak apa dah. Belang di sini. Allah. Pemastih lah. Tapi tak tuju tu bagi tapak jari belah-belah. Pemastih kan lakir tepi. Pada apa nama hujung jari dia tu tak jambi tepuk. Masalah tanya tu kepada juga. Kerana juga lalu bimbantah bapak anil hak ni. Habis itu pasal lu tanya dia, kaki dia putus kan mana? Jari putus. Jari tak ada. Tak usah kan? Tak wajib kan? Tengok dada tu. Muka tu juga di atas kan. Dua mahal yang menuju ke badan ni. Dua mahal yang menuju ke badan ni. Dan betulah tempat wajib letak kan? Wajib kita menghantarkan dua tangan, dua lutut, dua kaki, dua tapak kaki. Kau kata wajib kira di mana? Wa mahalu wujudi wa ta'idatullah tempat bagi wajib letak anggota yang tersebut tadi ing dan ingkar adalah ia pada ketika dapat dan mungkin. Boleh buat, dapat buat, mungkin buat. Sekarang kuasa, dia mana-mana. Sekarang kita boleh letak, maka tak letak tu. Allah.
Tak wajib kena letak.
akan tangan dia sebab bukan kerana orang terlalu lam dia dibuat umum nasa yang tidak wajib boleh letak akan dia akan jadi tak wajib kena letak ringan tu dah tak nak buat soalan itu sakit tak boh ringan tu kerana tangan tak ada tangan tak ada wajib letak tangan ke tangan tak ada letak bawa pelaku tak letak. Belum dikenal, bila tak pernah berani, dia beritahu wala wadaku rijlin putiat asur di rumah atau pada wadaku la taksib pada langit wala ada tidak wajib wadaku rijlin boleh letak akan kaki, belum kaki kaki mana? Putiat yang telah dipotongkan, dikeraskan atau bimuha digerakkan akan segala jarinya jari bagi rijlin kaki kita belum ni dia mukulak apa dia jari ni kaki kita ni tak apa kaki ni jari tak tahu kena silap apa segala jari kaki kena letak dah pergi kaki tu lah tak ada letak pun tak puan je mungkin lah kau kena letak kaki juga walaupun tak ada jari pun kan kita akat dah puan belum sebab dia tak wajib mula, dia jari tak terang, tak wajib sebab tetap wajibnya di jari tu ya di jari tu dia meletak kan, apa dia? Maka, tidak wajib boleh meletakkan kaki yang telah dipotongkan ke jarinya sebab pun lah, ilah perlelah lah yajimu, lah berlelah likawlah si ma'ad dan pergi kerana luput boleh tempat perlindungan tempat perlindungan pun dah kepada asobat dan betul dengan asobat maka bila daftar kita turun maka tak boleh apa yang bertanggih? Tanggih bila tidak terjadi pulang juga juga di sini tapi tak tahu ada apa ni sebab dia tempat mungkin dia ada mana-mana dia bila pergi sini tak mahu tak kenal bila pergi sini tak ada yang kena letak mungkin kena berkuat. Mereka TikTok itu tak tahu dia tak perlu wujud kita lalu itu yang ini pula tak nak pula tu kena basuh juga tempat yang diparut kena basuh di pasar juga tapi dia tu kena letak kamu TikTok gitu kan tak tahu pun tak puan sebab tak puan dia tu tak ada nampak tu kan nampak kaki ni bulat jari dia minta bakal tu kan dia bulat jari ni pakai tak puan TikTok ke sebelum kaki tu. Kalau kena pula pun dua, maka dua belah kaki tu tak ada stok kan? Stok pun saja ya, ke wajib lah. Wajibnya di jari. Bapak nak pula pula lagi? Ha? Tak guna pula lagi? Kaki ya? Dari mana pula? Tak ada tiga tu? Belah pukul, kira. Belah pukul punya sekarang. Gitu. Dia tadi, sebab tu walaupun palut dia tadi walaupun ni kulit tu lah, tu yang rasa jari tadi kan ada sepuluh masa sudah tadi tu kan, sebab tu dia tak ada tadi sebab tu tak boleh support kalau maya pun tak boleh kemudian kata walhadiya asyara wasaniya asyara al-juluh subayna al-sajlataini wa tumaknina subuh أشرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبات.